saya Gede Susila Dharma, kebetulan sebagai pemilik galeri wood carving yang kami beri nama Mammoth Art Gallery. Adapun lokasi kita itu di Desa Batuang, Sukawati Gianyar, tepatnya di Jalan Raya Pendida, Desa Batuang. Oh, galeri kita ini sudah berdiri 13 tahun, Pak. Ya, 13 tahun yang lalu. Adapun apa namanya itu tujuan dari pendirian galeri ini adalah untuk mempertahankan tradisi, Pak. Tradisi wood carving ini yang sudah terancam punah karena kurangnya minat daripada seniman untuk berkarya kembali. Itu disebabkan karena permintaan juga menurun, makanya apa namanya itu orang-orang atau seniman itu menjadi kurang kreatif lagi untuk berkarya. Untuk itu kita Mammoth Gallery ini tujuannya untuk menampung mereka, para pekerja, para seniman itu, supaya giat bekerja kembali seperti itu. Dan syukur, nah sebelum pandemi kita apa namanya cukup memberikan sumbangsi, Pak. Kita bisa merekrut mereka, kita bisa mendistribusikan produk-produk mereka kepada customer, sehingga gairah untuk bekerja itu ada kembali seperti itu. Untuk marketnya itu belum bule, Pak. Tentu market dari Eropa, Amerika, Australia itu apa namanya market utama kita. Karena pada saat itu apa namanya masih lancar, Pak, tamu-tamu yang datang itu, dan mereka pencinta seni, orang-orang Eropa itu. Cuman dari dulu wood carving ini sepertinya sudah oleh pendahulu kita yang lebih dulu membuat galeri itu diperuntukkan untuk orang asing seperti itu, sehingga kesannya memang galeri-galeri seperti ini hanya dikunjungi oleh para turis asing kan gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, sekarang kita harus merubah pola pikir kita bahwa produk kita ini harus juga bisa dijual kepada turis-turis lokal. Untuk bahan baku kita menggunakan beberapa jenis kayu, Pak. Yang paling sering kita gunakan itu kayu suar. Nah, seperti ini, ya. Ini kayu suar namanya. Ini paling banyak dipergunakan karena cara memperolehnya lebih gampang. Lebih gampang, suplainya dari Pulau Jawa itu banyak, gitu. Lebih gampang untuk mencari. Kemudian ada kayu ebony, ya, kayu ebony. Tapi untuk sekarang patung-patung dari kayu ebony itu yang kita jual sekarang itu adalah produk yang sudah dibikin beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Karena semenjak kira-kira, Pak, ya 10 tahun yang lalu kayu ebony sudah tidak didistribusikan kembali lagi, sehingga bahan dasar kayu ebony sudah tidak ada lagi. Nah, tapi sampai saat ini kita masih ada beberapa patung yang dibuat dari kayu ebony, ya, tapi itu sudah diproduksi 10 tahun yang lalu, ya. Sekarang kita masih ada beberapa koleksi. Yang paling populer, ya, yang bertahan bertahun-tahun itu, Pak, ya, dari puluhan tahun yang lalu, itu sejenis patung-patung pewayangan, Pak, seperti Rama Sita, gitu, Pak, ya, patung dewa-dewa, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewi Laksmi, itu yang populer. Sampai sekarang mereka tidak luntur, tetap aja dicari orang, gitu. Yeah. Tapi kendalanya sekarang regenerasinya hampir nggak ada. Yang membuat patung-patung itu sampai sekarang adalah seniman-seniman tua, Pak. Seniman-seniman muda udah hampir nggak ada lagi. Jadi juga menjadi kendala kita, mungkin 10 tahun ke depan pemproduksinya ini tidak akan ada. Gitu. Yang kita harapkan sekarang adalah para pengrajin yang spesial membuat patung-patung hewan, Pak. Itu masih eksis dia. Karena ya pembuatannya tidak begitu sulit, bisa mempergunakan apa namanya setiap mal gitu. Kalau patung gini kan sulit, ya. Ini memang imajinasi dia.
Iya, untuk membuat supaya gini raut mukanya marah atau senyum dan sebagainya sulit ya. Kalau binatang-binatang kan gampang, kalau kuda ya kuda ya bentuknya gitu kan, kalau gajah ya bentuknya gitu, gitu lebih gampang untuk apa namanya mengajarkan orang untuk membuat patung itu daripada yang begini. Kalau boleh belajar secara gini apa namanya resmi gitu nggak ada. Ini memang orang-orang yang harus mempunyai talenta yang apa ya Pak, alami. Iya, talenta yang alami sehingga sedikit aja ngeliat udah oh gini bisa dia. Tapi kalau patung-patung hewan bisa kan belajar, bisa itu gini untuk batang itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pendistribusiannya itu sulit. Proses pembuatannya itu lama, ya, menjualnya sulit, kan gitu ya. Kalau jual murah nggak nutup, gitu. Jual mahal, yang ketika nggak ada, itu masalahnya sekarang. Kebetulan kalau di tempat kita di Mamut Gallery ini semua patungnya itu patung tradisi Pak, patung yang bukan modern gitu. Ya, bukan modern, tradisional dari dulu gitu. Yang khusus untuk yang di kita, tempat lain mungkin ada. Sebelum pandemi itu kita di tempat kita Pak ya, kebanyakan itu tamu Rusia. Rusia mereka betul-betul tamu yang sangat produktif Pak ya. Untuk si patung mereka sangat menyukai sekali, mereka loyal kok untuk belanja untuk barang-barang seperti ini. Kemudian Amerika kan sudah dari dulu ya, mereka tidak ada pasang surutnya gitu, tetap aja konstan gitu, Amerika bagus. Terus kalau Eropa kebanyakan mereka tuh kalau untuk berbelanja sih nggak begitu Pak ya, mereka tuh sukanya ngelihat doang gitu, foto-foto gitu ya. Untuk patung, jenis patung seperti itu yang paling sering dibeli itu patung Dewi Laksmi Pak. Karena Dewi Laksmi itu kan dikonotasikan sebagai Dewi keberuntungan. Ya, sehingga kita ini penjual kan, marketer Pak ya. Kalau kita biasanya market kita tuh apa namanya itu, membeli sesuatu yang ada faedahnya gitu loh Pak. Ya, kayak Dewi Laksmi itu faedahnya seperti apa, patung itu kalau taruh di rumah gitu. Jadi keberuntungan, siapa tidak mau keberuntungan, semua orang inginkan. Jadi jenis patung seperti itu lebih gampang untuk dijual. Sebenarnya nggak ada, karena kalau patung ini tidak diupacarai, ya nggak ada apa-apanya, tetap aja cuma sebarang seni. Tapi kalau orang meyakini, walaupun tidak diupacarai, tetap aja energi dari patung itu akan ada, bekerja memancar dia. Ya, tapi kalau tamu-tamu kebanyakan yang ketakutan akan hal seperti berbau mistis itu, ya kita bilang ya memang benar nggak ada gininya, kosong dia, nggak ada rohnya. Tapi kalau dia itu dari mindsetnya dia tuh mempercayai bahwa patung itu berguna bagi dia, ya akan berguna, akan muncul energi itu dengan sendirinya gitu kan. Ya ini mungkin satu-satunya perusahaan yang namanya Mamut ya Pak, agak nyeleneh ya kok namanya Mamut gitu. Biasanya kalau orang bikin perusahaan kayak galeri ini paling namanya dia kan, atau galeri Wayan atau galeri Made dan sebagainya. Kalau kita kok Mamut, banyak orang nanya, Pak ini namanya apa? Artinya apa kok Mamut gitu? Apa itu Mamut ya itu ya? Gini sebenarnya itu sebuah istilah apa ya? Sebagai motivasi sendiri aja sama diri saya, karena dulu saya kan bekerja di salah satu perusahaan di bidang yang sama, yang nama perusahaannya itu Gajah gitu Pak. Gajah kan gede, saya bikin apa nih biar lebih gede dari gajah ini. Saya ingat, oh ini ada gajah purba nih namanya Mamut, oh saya bikin Mamut aja dan namanya biar lebih gede dari dia gitu. Motivasinya begitu Pak. Iya, okay. Makanya saya kasihkan Mamut, karena Mamut lebih gede kan dari gajah, nenek moyangnya lagi kan. Yeah. Oh, bahkan lebih powerful nih Mamut ini. Saya kasih nama Mamut gitu Pak. Kebanyakan para wisatawan itu sangat puas Pak ya. Karena sebelum pandemi itu kita di sini lengkap Pak. Ada proses pembuatan dari awal sampai akhir.
sehingga barang yang mereka beli mereka tahu bagaimana prosesnya dibuat, dan mereka akan lebih yakin lagi bahwa barang mereka yang mereka beli itu memang barang-barang yang original, kan? Karena kebanyakan barang-barang itu kan palsu, ya dicat dia kan supaya kelihatan kayak ebony gitu. Kalau kita di sini karena semuanya ada, pematungnya ada, sehingga secara langsung para customer itu bisa melihat proses pembuatannya, dan saya perhatikan mereka puas semua gitu loh, Pak. Dan kita di sini ada product knowledge, kayak artinya setiap pekerja kita, salesman kita itu mengerti tentang produk yang kita jual, story-nya seperti apa. Kayak ini Dewa Siwa, siapa sih itu, siapa sih Dewa Siwa itu, kok harus ada patung Dewa Siwa, itu bisa dijelaskan oleh karyawan kita, sehingga tamunya betul-betul mendapatkan apa yang mereka beli, ya begitu ya. Artinya mereka tidak beli cincin dalam karung, artinya tidak membeli sesuatu yang tidak mereka paham. Itu kalau itu ya. Iya, itu nilai lebihnya. Kalau tamu itu datang ke sini langsung, mereka itu akan lebih mempercayai produk kita karena prosesnya mereka lihat, ya, paham yang kita gunakan mereka saksikan sendiri. Nah, di sini buka 24 jam ya, Pak, setiap hari itu ya. Tapi kalau customer yang kebetulan kemarin-kemarin kita kan semuanya konvensional, kebanyakan teman-teman kita itu mengetahui nomor telepon saya kan gitu. Segera kalau di atas jam 7 malam gitu biasanya nelpon, tapi tetap kita ready untuk melayani mereka gitu, Pak. Ya, tapi kan jarang-jarang ya, biasanya jam 6 udah kagak ada orang karena perlu pedes pedes lain dengan supermarket kayak gitu ya, ya. Yang nantinya mau datang lebih dari jam 6 atau jam 7 malam gitu, bisa, tetap kita bisa layani ya, dengan syarat mereka harus mengetahui nomor telepon kita, karena kita tinggalnya di belakang, kadang-kadang gerbang kita tutup tapi kita masih bisa siap melayani. Nomor WA saya ya, Pak ya, 085-236-90-90-90. Sebentar saya kasih gini ya, apa namanya, kartunya. Okay. Terus ada dua, ada lagi 081-312-39-39-39. Karyawan kita, pengrajinnya itu ada 15 orang. Karyawannya berapa ya? 20-an. Cukup lumayan banyak juga dengan maaflah area segini, Pak ya. Sudah cukup itu. Kita Mamut Galeri ini tetap komit untuk buka ya setiap hari. Jadi teman-teman yang ada tamu atau customer lokal bisa tetap untuk datang ke galeri kita. Ya, untuk para wisatawan lokal silakan berkunjung ke galeri kami, Mamut Art Gallery. Kami mempunyai kualitas barang yang sangat bagus dengan harga yang sangat terjangkau, dan kita jamin dengan harga yang kompetitif. Tidak usah khawatir ya, kematian jangan ragu-ragu, di sana mahal ya, karena kita memang untuk saat ini kita pakai logika lah, kondisi ekonomi seperti apa, kita juga menjual barang yang ini. Harapannya tentunya pandemi ini segera berakhir, Pak, sehingga kondisi segera pulih, para pengrajin kami bisa berkarya kembali, karyawan kami bisa kita panggil kembali ya. Harapannya semua kembali seperti dulu, Pak. Nah, lebih baik lagi kalau bisa kan gitu, Pak ya. Kita berharap seperti itu. Bagi sahabat semua, kami Mamut Galeri menunggu ya kedatangan sahabat-sahabat driver atau para wisatawan domestik yang ada di Bali, kedukungan dari Bali untuk berkunjung ke Galeri.